Kegiatan pemilu di Rutan Solo sendiri mungkin seperti apa, Dan? Ya, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pemilihan umum baik untuk presiden maupun legislatif itu oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Surakarta sejumlah 665 ditambah petugas yang pada pagi hari ini melaksanakan piket dan bertugas, dan ada anggota KPPS juga yang dari petugas rutan ditambah 81 dari petugas, jadi total 681 orang hari ini melaksanakan kegiatan pemungutan suara di Rutan Kelas 1 Surakarta. Terdapat 3 TPS, 2 TPS TPS khusus dan 1 TPS TPS penyanggah untuk warga binaan yang tidak terdaftar di TPS-TPS utama tadi. Jadi disiapkan oleh KPU TPS penyanggah. Nanti siang kita laksanakan TPS penyanggah itu jam 11 siang. Dan syarat untuk penyaluran suara ini sendiri dari tahanan maupun narapidana seperti apa, Dan? Untuk syaratnya, kita sudah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Surakarta dan sudah dilakukan sosialisasi juga dari KPU bersama jajaran rutan untuk seluruh warga binaan untuk prosesi pemilu ini, dan syaratnya warga binaan ini memiliki NIK dan memiliki KTP, karena pada dasarnya pada saat penangkapan tindak kejahatan oleh kepolisian terkadang ada beberapa, tidak semua memang, ada beberapa pada saat penangkapan di TKP itu tidak mengantongi identitas untuk tersangka. Tapi kita sudah melakukan kerjasama dengan KPU yang tidak ada identitas, kita sudah melaksanakan dengan Dukcapil biometrik untuk rekaman biometriknya untuk melakukan pendataan diri warga binaan itu. Dan kami pihak rutan juga sudah beberapa surat kami keluarkan, surat keterangan bahwa warga binaan ini betul sedang menjalani proses hukum ataupun sedang menjalani pembinaan di Rutan Kelas Surakarta dan berdomisili di Rutan Surakarta supaya mendapatkan hak untuk memilih. Jadi kami beberapa sudah mengeluarkan surat berdomisili di Rutan Kelas 1 Surakarta untuk warga binaan kami yang tidak memiliki identitas tadi. Secara keseluruhan untuk penyelenggaraannya di sini seperti apa, Dan? Secara keseluruhan berjalan dengan baik, tertib, cenderung relatif mudah ya. Karena masyarakat yang ada di rutan ini tidak pergi kemana-mana. Setelah mereka mandi, mendapatkan sarapan paginya, ekstra puding pagi, mereka sudah bersiap diri untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak.
Ikut ini.